Welcome back with me. Kali ini kita lagi di Ray Digital. Aku mau foto produk dan nyobain studionya di Ray. Oke, jangan di skip, ikutin aja gimana keseruannya. Seperti yang udah aku bilang di episode sebelumnya, kalau Ray Digital itu punya studio indoor ya. Langsung aja kita prepare dulu karena studionya ada di lantai 2 ya. Dan beberapa spot fotonya juga ada nanti di sana. Di belakang situ juga ada. Come on, come on. Oke, ini kita lagi prepare dulu sama nyiap-nyiapin beberapa lighting, background sembari aku touch up dan studionya di Ray Digital ini benar-benar comfy banget. Kalian bisa denger ya, ini cukup gema karena emang ruangannya gua deh total pokoknya. Jadi kalau kalian dapat endorsan di area Jogja, monggo silahkan bisa di studionya Ray Digital. Kalau mau photoshoot berkonsep yang serius, ini cocok banget ya, karena tempatnya gede, itu bisa buat tempat wardrobe, bisa make up di sini juga dengan bawaan-bawaan yang banyak itu. Oke, ini dia untuk produk-produk yang mau kita photoshoot hari ini. Kemudian di belakang kalian bisa lihat, wow, setup studionya benar-benar massive. Welcome to my world. Oke, di sini ada overhead lamp, terus backgroundnya ini juga bisa diganti sesuai dengan konsepnya. Kita mulai dari ujung, dimana di sini ada background light yang berfungsi untuk meratakan background ya, tuh. Di sini tembakannya jadi enak. Kemudian di sebelah kanan ini ada strip light yang berfungsi untuk memisahkan antara background dengan objek. Jadi ada cahaya di ujung sini, jadi biar nggak ngeblend gitu kan. Jadi membuat objeknya itu sendiri lebih pop out, lebih keluar. Kemudian di atas itu ada top light yang berfungsi untuk menerangi cahaya rambut ini ya, supaya ada highlightnya, supaya perhelai rambutnya ini kelihatan, jadi nggak ngeblok gitu loh. Kalaupun rambutnya warnanya hitam itu tetap ada helainya, tetap kelihatan begitu. Terus yang terakhir ini ada front light ya, buat menerangi cahaya dari depan, nembakin cahaya dari depan. Ini pokoknya kalau setupnya seperti ini ya udah yang matang banget, nggak ada bayangan-bayangan juga, jadi mukanya juga terlihat lebih jelas, semuanya terlihat lebih jelas ya, objeknya jadi kelihatan perfect. Oke, kayak gini ya untuk setup studionya. Langsung aja kita mulai untuk photoshoot yang pertama. Let's go. Udah selesai. Ini foto shoot yang pertama
kita selesai photoshoot yang kedua. Kita ganti lagi, kurang berapa baju sih? Dua baju dan satu sepatu. Sama buat photoshoot. Ya, photoshoot tanpa product. Oh, masih ada satu lagi sih photoshoot with Indonesian Juice Cartel. Jangan di skip, terus pantengin. Oke. Kita ganti lagi, ini udah photoshoot yang ketiga. Kita photoshoot, sisanya tinggal sepatu. Ini udah mau selesai, ikutin aja. Photoshoot produknya. Itu tadi udah selesai, sekarang kita tinggal photoshoot buat Instagram sama satu produk lagi dari Indonesian Juice Cartel. Oke, aku tak prepare dulu. Oke, ini kita udah ganti ya, pakai baju casual buat photoshoot Instagram. Dan kita ganti background yang tadinya putih jadi grey. Kita mau pakai black and grey gitu konsepnya. Cakep ya, settingnya sama. Udah, pokoknya kalau kalian punya produk atau pengen photoshoot, aku rekomendasiin ke Ray Digital karena tempatnya luas. Kamu bisa berpose apa aja di sini. Dan karena alatnya lengkap, sesuai dengan kebutuhan kalian, lighting-lightingnya yang benar-benar proper, monggo pinara, terutama warga Jogja. Siapa tahu papasan be aku? Iya. Yeah. Langsung aja kita lanjut untuk photoshoot lagi. Let's go. Photoshoot today udah selesai, photoshoot Instagram selesai, foto produk juga selesai, semua selesai hari ini. Oh my god, ini cukup lama ya, lumayan ya. Man. But yeah, seru kan? Gimana? Dan terima kasih banget buat Ray Digital yang udah memberikan tempat untuk aku bisa photoshoot. Oh my god, dengan nyaman ya kan? Sabar ya buat yang pengen aku jalan-jalan lagi, nanti pasti aku bakal jalan-jalan lagi karena aku juga harus menyelesaikan pekerjaan. Tapi juga aku harus bisa upload di YouTube terus supaya kalian gak berpaling hati, asik. Yaudah, segitu dulu dari aku, semoga kalian semua suka. Kalian bisa langsung tinggalin kolom komentar, bagi like-nya, jangan lupa untuk subscribe dan share. I'll see you in another video. Thank you.
Oke, ini dia kita udah photoshoot ya. Cut. Dan terima kasih banget buat Ray Digital Jogja ya yang sudah